Lemah. Malas. Tu jadi tak bayar hutang tu. Malas. Pinjam rajin. Pinjam orang ni. Lepas tu pinjam duit orang ni nak bayar hutang orang ni. Tapi dia malas buat kerja. Main Facebook je. Kerja malas. Bini nak 2-3. Kerja malas. Tak malu. Ini masalah malas. Kita minta Allah lindungi. Lemah. Malas. Minta berlindung daripada sifat pengecut. Juben. Takut. Ada peluang bisnes, ada peluang nak selesai masalah, ada peluang nak invest baru, cubalah bisnes baru. Takut. Takut nak jumpa orang, takut nak buat bisnes. Wal bukhl, bakhil. Bakhil ada duit tak bayar? Ah, ingat ni. Satu hal lagi, ingat. Kalau ada suami-suami yang perangai yang macam ni, rumah nak renovate, kereta tukar besar, hutang orang tak bayar. Nabi sebut dalam satu hadis, matlul ghani zulmun. Orang ada duit tapi tak bayar hutang, itu satu kezaliman yang besar. Kita tengok dia, bisnes lagi banyak. Kereta besar. Rumah gitu renovate. Pos dah ni renovate. Dapur pula buat chicken cabinet. Kan? Besar dapur. Nak masak chicken kan? Buat kitchen cabinet. Hutang kan tak bayar? Zalim. Ustaz, saya memang ada duit seketul RM200,000. Tapi yang saya pinjam RM10,000 tu, saya janji nak bayar RM1,000 sebulan. Ni baru bulan kelima. Saya ada duit banyak. Tapi masa pinjam dulu, saya kata pinjam RM10,000 ni nak bayar RM1,000 sebulan. Dan dia pun setuju. Adakah saya pun zalim? Zalim tak? Yang ni tak masuk dalam hadis zalim tadi. Sebab dia ada agreement. Masa dia pinjam RM10,000, dia janji nak bayar RM1,000 sebulan dan orang tu setuju. Dan dia bayar sungguhlah RM1,000 sebulan. Walaupun dia ada duit nak rolling, nak apa. Sebab dia dah saling bersetuju. Yang tak boleh ni sampai masa dah bayar. Tapi dia tak bayar. Duit ada, itu zalim tu. Dosa, dosa tu. Kalau mati, kena pikul di hari akhirat nanti. Bang, abang bayarlah duit. Ramai mana orang kaya yang berhutang dengan pekerja dia sendiri. Suruh tie rendeng, pasang semi, pasang tie, janji nak bayar RM1,500, dia bayar RM1,000 je. Tokek berhutang dengan pekerja. Nak pikul hari akhirat. Ada satu kes, dia kutip duit daripada bangla-bangla RM1,500. Dia kata, okey, saya sama you punya permit. Bangla 100 orang bagi RM1,500. Jadi berapa? Berapa take, berapa biji kosong? 100 orang. Sekejap, nak kira-kira kosong sekejap. Ha? 1,500 orang. 1.5 million ke 150,000. Lepas tu dia lari senyap. Dah lah duit orang dah lah. Kawan tu datang dari Bangladesh nak cari rezeki, duit hantar ke mak, ke isteri, ke anak kat kampung. Dia tipu pula nak dapat 1,500 tu. Berapa lama kerja simpan. Dia simpan ni. Ingat doa orang yang dizalimi. Buat hutang ni jagalah. Kita bulan Ramadan baru ni kita semayang, kita puasa, kita baca Quran. Hutang tak bayar. Hari akhirat, pahala semayang, puasa, zakat kita kena bayar pada orang yang kita tak bayar hutang tu hari akhirat. Jaga baik-baik buat hutang ni.